Kaesang Pangarep dan Erina Gudono saat ini tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Kaesang dan Erina diketahui baru saja menggelar acara pengajian sekaligus tasyakuran atas usia kandungan Erina yang sudah menginjak 4 bulan. Erina pun sempat membagikan momen pengajian itu melalui unggahan di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Erina dan Kaesang kompak mengenakan busana serba putih. Acara itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Pada unggahannya, Erina Gudono juga meminta doa agar kehamilannya terus berjalan lancar hingga persalinan. Sebelumnya, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono pertama kali mengumumkan kabar kehamilan ini ketika sedang menjalani ibadah umroh. Sebagai bentuk rasa syukurnya, putra bungsu Presiden Jokowi itu pun memberikan hadiah berupa umroh gratis untuk ibu dan juga pejuang dua garis biru.